Muhammad Fikri Aidul Munir Akbal berkata, dia bersama ahli keluarga kali terakhir menemui arwah abangnya itu pada Ahad lalu di rumah nenek saudara di Batu Gajah, memetik harian Metro. Pada hari raya, abang tidak dapat meraikan bersama keluarga sebab kami di Selangor dan dia di rumah opah di Batu Gajah. Pagi itu dia raya tanpa keluarga di sisi, kata adik kepada Allahyarham Muhammad Nasrun. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka. Petang itu baru kami sampai Batu Gajah. Nampak sangat muka dan perangai dia lain sangat. Sebelum ini dia ceria, gembira dan suka kacau saya. Dah tiada yang nak kacau saya selepas ini, katanya sambil menangis tidak mampu menahan sebab ketika ditemui di tempat penginapan yang disediakan kerajaan negeri di sini hari ini. Katanya ibu dan bapanya mendapat maklumat mengenai kejadian pada jam 2.30 pagi sebelum mengejutnya dari tidur memaklumkan berita sedih pemergian abang kesayangan. Sementara itu, Yuzamri Ramli Muhammad Yunus, 46 tahun, iaitu bapa saudara kepada Allahyarham Ahmad Akmal Ahmad Mukhlis, berkata anak saudaranya itu tidak banyak bercakap seperti sebelum ini. Salam takziah, Al-Fatihah.